Halo guys, teman-teman, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, ketemu lagi kita guys di video episode kali ini guys. Guys, oh alah guys, kita vlog kita kali ini sebenarnya kan video kita, konten kita ini sebenarnya kita tadi tujuannya ke taman. Main-main di taman gitu kan, bawa-bawa si Sora gitu kan. Ah, main-main lah bawa-bawa si Sora di minggu sore, hari minggu sore nih kan guys. Rupanya panas, panas sekali teman-teman. Ih, abang pun pulanya udah panas-panas main-main ke taman. Tamannya ini mantap, banyak pohon-pohon. Pikirku kan berarti sejuk lah ini kan. Baguslah bawa-bawa si Sora jalan-jalan pakai dorong-dorongan itu. Pakai dorong-dorongan kan, didorong-dorong gitu kan, jalan-jalan gitu kan. Rupanya sejuknya, rupanya itu panasnya apa? Menggigit. Menggigit kali lah panasnya guys, nggak enak lah panasnya. Pengap dia. Nggak bagus sama si Sora, padahal anakku ini udah ganteng kali nih, huh? Pakaiannya udah mantap kali nih. Istriku Lisa Blackpink ini pun udah cantik kali dandanannya. Udah ready aja ya kan, udah tebar pesona rupanya itulah. Dan biar ada video kita guys ya kan, biar jangan apa ya kan, biar ada lah video kita. Apalah ini, kita ke mall. Ke mall lah, ke tempat kesenangan istri, ngopi-ngopi lah guys, ngopi lah, ngopi sore lah ya kan. Entah bagaimanapun nanti suasananya, bagaimanapun konten kita nanti kita lihat suasananya, ya itulah video kita guys. Ya macam mananya, pinginnya aku ibaratnya ngevlog-ngevlog di outdoor kan, di luaran gitu kan, suasana taman panas. Jadi inilah guys, mengalir begitu aja lah video kita ya teman-teman. Kami ke sebuah mall, ngopi sore, entah bagaimanapun suasananya, itulah video kita ya teman-teman. Yang penting kita bertemu. Oke guys, ikutin Endra Story terus ya teman-teman. Nah, ini dia suasananya guys. Kita menuju ke sebuah mall, mall kesenangan istri. Pura-pura apa aja nih istriku ini, pura-pura kecewa. Gak jadi kita main-main ke taman ya suamiku. Panas, padahal enak kali ya kan suamiku. Gitu katanya teman-teman. Padahal udah senang kalinya dia ini. Main-main ke mall pikirnya. Dan ini dia si Sora, tidur dia guys. Inilah dia teman-teman, nyantai dia. Seharusnya kita apa, jalan-jalan gitu kan di sebuah taman, mutar sana mutar sini gitu kan. Tapi masih panas teman-teman, nanti di lain waktulah guys. Oke, kita sudah sampai di sebuah mall ini guys. Ayo istriku, keluarkan skill mengemudimu. Awas, jangan turun, pijak remnya ya. Ini naik-naikan tapi stop dia guys, antri. Mau parkir aja kita antri di atas. Udah apa ini, udah gedung kelima. Banyak kali orang ya, banyak kali orang main-main ke mall ini memang. Ya mungkin ya seperti kami juga ya kan, udah pergi ke taman, ah panas sekali gitu ya kan guys, jadi ke mall lah semua. Oke, kita sudah sampai dan dapat parkiran paling atas lah ini teman-teman. Yang penting dapat parkiran. Kalau udah hari minggu libur-libur gini susah dapat parkiran guys, mesti mutar sana mutar sini teman-teman. Dan ini dia si Sora, kita masukkanlah dia ke dorong-dorongan ini teman-teman. Nah ini dia guys, kita menuju ke dalam sebuah mall. Rame kali rupanya di mall ini ya. Mungkin sama pemikirannya sama seperti kami, panas pun di taman gitu ya kan teman-teman. Ke mall lah kita. Jadi rame semua. Ayo istriku. Dan ini dia suasananya guys, full parkiran. Padahal udah lantai kelima ini guys. Lantai 6 nggak beratap dia. Sampai lantai 6 dia. Ini kan lantai 5 khusus parkiran, sampai 5 lantai. Luar biasa. Oke, kita masuk guys. Halo. Halo teman-teman. Inilah kami masuk ke lemari lemari apa namanya, lift. Kami masuk di lift ini teman-teman, menuju ke bawah. Halo. Ada tempat duduknya guys, tengok ini, ada tempat duduknya, difasilitasi ya.
Bagi apa ini ya kan, yang sakit encok, sakit pinggang. Oke, kita sudah keluar guys. Dan kemana kita? Linglung, kemanalah kita ini? Kiri, kanan? Kanan, oke, kanan. Udah ditinggal lah kami ini guys. Seperti biasa, udah dicuekin. Udah paling depan dia jalan itu. Nah, udah masuk dia terdepan. Halo, katanya. Udahlah, belanja-belanja lah kau istriku. Kami nunggu di luar lah. Daripada mutar sana, mutar sini ya kan guys. Dan itu istriku sudah selesai belanja teman-teman. Kami nunggu di luar sama si Sora guys. Ini dia suasananya. Di sini kami nunggu. Malas kami putar sana, keliling sini. Dan apa yang kau beli ini? Dandang. Apa? Dandang apa? Panci. Panci apa ini? Panci-pancinya yang kau beli istriku. Sama sikat-sikat. Oke, langsunglah guys, kita menuju kemana lagi ini? Oh, kita mau ke tempat peralatan baby teman-teman. Mau beli ayunan kata istriku. Nah, ini apa ini? Inilah beli istriku. Oh iya guys, apa kalau istriku sendiri kan mengemudi kan? Dibawanya si Sora, bisa dia dilihatnya si Sora dari depan. Berapa ini harganya? 220.000. Kaca gini aja 220.000 ya. Kaca apa? Ditaruh di belakang gitu teman-teman. Biar bisa sambil mengemudi kan, bisa dilihatnya si Sora. Bagus enggak posisinya gitu guys. Dan ini apa? Oh ini lagi gendong-gendongan. Ih, ini 1 juta. Inilah istriku, murah 1 juta. Gendongan. Kalau kita kan dulu, kalau aku pakai sarungnya dulu digendong-gendong. Ini berapa? 2 juta 100 ribu. Ini 3 juta 100 ribu 80 ribu. 3 juta 200 lah kita bilang. Kok tambah mahal? Terbuat dari apa ini? Kalau kita dulu, kalau aku dulu pakai sarung-sarungnya dulu ya kan, sarung panjang gitu kan, ya kan guys. Tapi kalau ini macam gini teman-teman. Inilah istriku, ini ajalah 1 juta, murah ini. Tapi ini terbatas ini suamiku katanya guys. Terbatas gimana? Oh, berat badan teman-teman. Gak bisa guys. Pantas murah. Berat badannya dibatasi rupanya. Kalau udah lewat 11 kg, udah gak sanggup lagi gendongannya itu. Gitulah kira-kira teman-teman. Dan inilah ayunannya guys. Ini mau dibeli istriku guys. Gini ayunan di Jepang ini, kalau kita kan pakai tali kerbonya ditaruh di asbes kan, tali kerbo di asbes baru pakai sarung kan, ada per-pernya. Inilah 2.700.000, gini aja dia modelnya. Ini berapa? 3 juta. Ih, laku gini-gini aja ya kan, padahal mudahnya membuat ini. Kalau tukang-tukang di Indonesia kurasa kaya lah ya kan guys. Kayalah kalau tukang-tukang apa, tukang di Indonesia, lelek-lelek ya kan, lelek-lelek tukang bikin gini aja 3 juta harganya ya kan. Ah, nantilah cari yang murah aja lah istriku. Ayunan gitu pun 3 juta. Setahuku kalau ayunan ya kan pakai tali, udah ada per, ada pernya baru taruh sarungnya kan guys, gitu teman-teman. Tapi itulah tadi 3 juta gitu aja. Dan nanti itu, ini dia suasana mallnya guys. Mau ada acara apa ini? Kok ada mulai kumpul-kumpul orang? Apa ini? Di tengah mall dia ada gini guys. Tempat-tempat duduk kayak stadion mini. Ya udahlah, ayolah istriku ngopi lah kita. Ah, udah mau ngopi kali ya kan guys. Ya apapun ceritanya ngopi lah. Biar enak cakap-cakap ya kan. Dan ih, Sora, anakku, bangun dia teman-teman. Ayolah ngopi lah, biar enak cakep-cakep ya kan. Sambil ngedit-ngedit video ya kan guys. Dan inilah dia suasananya tempat kita ngopi teman-teman. Dan Sora, santai dia. Nggak apa dia guys, nggak rewel, nggak nangis-nangis, santai dia menikmati. Nah, ini dia kopinya guys. Seperti biasa agak lain memang kalau ngopi-ngopi orang ini. Setahuku kalau ngopi pakai goreng pisang, ya kan, kue sayur. Tapi kalau di sini tengoklah, kue gini aja pun dihias-hias kayak Mickey-Mickey.
untuk mau dimakannya. Ya kan? Padahal untuk dimakannya mesti kali dihias-hias kayak kartun-kartun boneka. Sora, santai dia istriku. Udah, santai, ngopilah kita. Ayolah teman-teman, ngopilah ya guys. Selamat mengopilah ya teman-teman. Biar enak, biar longgar aku cakap-cakap. Nah, ini dia. Cuman di Jepang inilah yang ku tahu. Minum kopi sambil minum donat. Setahu ku minum kopi, apanya? Gorengan ya kan? Nah, kita lihat dulu yang tadi itu guys. Kayaknya ada acara dia. Acara apanya? Kita lihat dulu teman-teman. Udah semakin ramai kulihat. Oh, ada ini. Apanya ini? Walah. Bengkok-bengkok semuanya ini. Dancer-dancer. Boy band. Boy band, ih kurang kerjaan kali. Tapi itu pula banyak fansnya ku tengok itu. Tapi kok gak ada yang apa ya, main-mainkan video, gak ada yang buka kamera guys. Gak boleh. Ini jadi takut aku sendiri. Sendiri aku memvideokan ini kan, kamera-kamera, pakai HP. Tapi semua gak ada gitu. Ih nanti aku salah aturan. Nanti peraturannya gak boleh ya kan, mana tahu ini artis yang di bawah ini, yang laki-laki joget-joget ini. Mana tuh dia artis ya kan? Tengoklah, nggak ada tepuk-tepuk tangan orang ini. Nggak ada pakai-pakai video mengkamera-kamera kan guys. Ai, nari-nari orang ini. Nari-nari laki-laki ini. Aduh. Dan baru semua apa? Apa namanya? Mengkamerakan, megang kamera semua. Oh, mungkin ada aturannya ya. Peraturannya ada, kalau udah dibolehkan dibilang barulah semua boleh mengkamerakan. Kalau nggak boleh mengkamerakan. Gitu ya. Tapi kok bisa orang ini tertib serentak? Kok bisa orang ini serentak gitu ya kan? Nggak boleh, nggak boleh. Semua nggak megang HP. Boleh, boleh. Semua memvideokan. Luar biasa orang ini memang ya kan? Nggak boleh mengkamerakan. Gak boleh, gak ada yang mengkamerakan kayak tadi. Oke, sudah boleh mengkamerakan. Mengkamerakan semua. Mengkamerakan laki-laki joget-joget ini. Luar biasa, wah. Udahlah, ayolah istriku. Apa tadi ada boy band? Banyak fansnya Korea-Korea gitu, nari-nari. Apa itu? Kok ada penampakan? Lumayan, wah. Nah, ini dia suasananya, guys. Nggak terlalu heboh orang ini, nggak ada memvideo-videokan. Jago orang ini ya. Dan si Sora ganti popok lah dulu guys. Dia. Habis minum cucu, dia. Anakku Sora, ganti dulu popokmu ya. Dan tahu kalian, di setiap mall di Jepang ini ada toilet mininya guys. Untuk anak-anak diajari apa cara bertoilet, inilah ini ha, mini toilet, mini kecil-kecil semua, imut-imut. Tengoklah, imut kali, cantik dia, kayak mainan-mainan. Nah ini lagi, halo. Khusus anak-anak toiletnya imut. Nah ini dia guys, di setiap mall sering kami lihat itu guys. Kalau pergi kami ke sebuah mall kan, pasti ada toilet untuk anak-anak. Dan kalau tempat yang ini, tempat menyusui, tempat ganti popok ini, udah umum, udah semua ada ini guys. Nah, kita review lah dulu teman-teman. Beginilah kalau di setiap mall ataupun tempat airport, bandara, di bandara gitu kan. Pokoknya publik gitulah. Ada dia tempatnya gini guys. Bahkan di taman pun ada. Ada dia disediakan apa? Air panas untuk susu kan? Disediakan air panas. Di taman pun ada guys. Gini-gini. Ruangan apa? Ruangan baby. Ruangan untuk mencucui, mengganti popok. Ya seperti inilah teman-teman. Inilah dia. Nah ini dia bentuknya guys.
dan tempat mencucui, inilah tempat mensusui. Ada dia gini, ada orang enggak? Nanti ada orang lagi mencucui, enggak ada. Ah ini dia, kalau mencucui kan duduklah di sini kan, ditutuplah. Ah duduk dia di sini, ditutuplah gitu teman-teman. Ini enggak ada dia orang, jadi bisa kita memvideokan. Nah ini dia, kalau yang di sini untuk mengganti aja, mengganti popok gitu teman-teman. Nah seperti aku ini. Oke, udah kita lihat ruangan baby ini. Ayo Sarah, naik naik, naik ke dorong-dorongan. Apa namanya di komentar ini namanya? Apa namanya skulternya? Apa skulturnya? Apa di komentar ada kalian bilang kan skulternya? Ah dorong-dorongan aja lah kita bilangnya kan guys. Becak, becak baby. Becak baby apa? Dorong-dorongan aja lah. Apanya? Kolter. Apanya? Ada kutengok di komentar. Oke, kita ikat, udah kita ikat rapi si Sora. Dan lanjutlah kita. Tutup dulu. Kau ini suamiku katanya guys, kata istriku. Biar jangan silo lo. Ah. Biar jangan silo banyak virus-virus. Halo. Ayo, ayo, ayo. Udah selesai. Dan ini dia suasananya, teman-teman. Kita mau ke lantai bawah, Leni. Kita mau ke lantai bawah dulu, guys. Melihat-melihat apanya di lantai bawah, ya kan? Ada mau dilihat istriku, mau dibelitnya, katanya. Iyalah, atur aja lah istriku. Semuanya kau mau aku beli. Kalau kami ikut-ikut aja lah. Ya kan? Halo, guys. Ya kan, guys? Istriku. Sudah? Aturlah, mau kau beli beli, mau kesini kesini. Nah ini dia kita di dalam kamar, kamar apa, lift, lift kan, ini lift. Nah ini kita di lantai bawah teman-teman. Dan oh itu di lantai bawah tadi apanya, nari-narinya, laki-laki yang menari-nari tadi guys. Gak ramenya ya kan, berarti kurang terkenal ini boybandnya. Tapi banyak fansnya guys, fans City ya, cewek-cewek, tepuk-tepuk tangan. Oke, ini apa ini? Baju, baju 100.000, celana 350.000. Nanti lihat tuh istriku, baju apa itu? Ah, itu apa mahal-mahal? Ah. Dan oh ini mau dibeli istriku guys. Apa yang kau beli ini? Anting-anting, tapi udah ada anting-anting istriku. Udah adanya. Mau berapa kau beli? Mau beli 18 anting-anting kau. Enggak cantik ini. Ah. Enggak cantik ini. Bulat-bulat kayak telur. Yang lain, yang lain. Yang lain kan banyak pilihan. Ah inilah ini. Ah ini cantik dia kan guys, cantik kan teman-teman. Cantik ini. Oke, inilah. Tadi kayak telur, telur apa? Telur cicak. Kayak telur cicak tadi. Ini apa? Jepitan. Untuk apa jepitan? Banyaknya jepitan rambutmu. Nah, apa lagi? Ah udah ada ini, tongkat-tongkat rambutmu. Apa guys, kalau diikatkan rambutnya ditaruh dia tongkat-tongkatnya ini apa namanya ditaruh, ah pokoknya ditempelkan. Ah udah adanya kau gini, udah banyak. Ayo ayo. Dan apa lagi, jepitan. Banyak jepitan, banyak kali lu koleksi-koleksi istriku gini. Memang gini kurasa wanita ya, banyak kurang banyak dibilangnya nggak ada, tapi kalau dibongkar apanya, dibongkar lacinya, buh yang banyakan. Dan apa ini istriku, selop apa ini kok gini, selop dua apanya. Selop apa, agak lain memang kau bah, selop apa ini dua kepalanya guys, lain selopnya, tengoklah lain selop itu, selop kedua kepalanya. Ada-ada aja kau ini istriku. Selop malas kuras ini kan, malas mutar-mutar, malas mutar-mutarkan selop gitu kan, malas gitu. Jadi Rene Rono lah dia ini ceritanya. Sendalnya selopnya
sendal Rene Rono. Oke. Okay. Mana ini sendal Rene Rono-mu? Dibeliknya, Bah. Sendal Rene Rono. Di sebelah sana oke, okay. Sebelah sini oke, okay. Gitulah ceritanya, guys. Oke, okay, teman-teman, udahlah, guys. Pulanglah kita, pulang. Udah terlalu sore ini. Sebenarnya kan memang jalan-jalan sorenya kita ke taman. Tapi berakhir di sebuah mall kita. Dan inilah di parkirannya, teman-teman. Dan apa ini? Kok ada mobil anak-anak? Mobil aki, baterai aki mungkin ini kan. Kecil kali mobilnya, guys. Kecil mobilnya ini. Mobil aki mungkin ya, tenaga baterai. Kecil, guys. Mobil anak-anak. Tapi cantik. Cantik kali kayak. Apa? Terlihat mewah dia. Oke. Okay. Kita pulanglah, guys. Tengok kalian. Udah apa ini? Udah mulai gelap. Udah kayak suasana maghrib dia. Maghrib. Maghrib mau gelap. Dan ini dia suasananya, teman-teman. Kita turun, guys. Dari parkiran lantai 5. Besar mallnya. Kalau di Jepang ini memang parkirannya memang besar-besar, guys. Oke, okay, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Terima kasih, guys, sudah mengikuti aktivitas video kita mulai dari awal sampai akhir ya, teman-teman. Ya, beginilah, teman-teman, aktivitas video kita. Video mengalir begitu saja, guys. Ya, perencanaan pertama kita memang mau nge-vlog di taman gitu kan, tapi cuacanya panas, nggak bagus untuk si Sora juga, guys. Nggak bagus untuk anakku juga, teman-teman. Panas cuacanya, walaupun banyak pohon, banyak yang udara, apa, udaranya sejuk-sejuk gitu, tapi panasnya nggak enak. Jadi kita nge-vlognya di mall tadi, teman-teman. Nggak apa-apa lah ya, gitu aja lah ya kan, guys. Yang penting mantap lah itu ya kan, bisa lah itu ya kan, teman-teman. Ada yang ditonton-tonton ya kan, guys. Jadi kurang lebih, kalau ada yang kurang, mohon maaf lah, teman-teman. Dan kalaupun ada yang salah kata-kata, salah bicara, ataupun kelakuan yang kurang baik, mohon maaf juga, guys. Salahlah kami di situ, terutama salah laku di situ, guys. Jadi teman-teman, sehat selalu ya. Ya sehatlah ya kan. Harus sehatlah kalian. Kalau nggak sehat kalian, siapa nanti yang nonton-nonton videoku ya kan? Siapa yang nonton-nonton YouTube-ku kok nggak sehat? Jadi sehat selalu, teman-teman. Sampai jumpa di Endra Story selanjutnya. Bye-bye.